Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kalian semua kabarnya? Semoga baik ya. Nah, teman-teman, kali ini di video kali ini aku mau share ke kalian semua tentang ini nih. Sabun untuk cuci peralatan baby. Nah, kebetulan aku punyanya dari merek Sleek ini. Sleek Baby ini yaitu nih bottle nipple accessories cleanser, yaitu kayak sabun cuci piring, sabun cuci, tapi ini enggak cuman buat cuci piring, tapi ini khusus buat baby, buat ngebersihin peralatan baby kayak misalkan nih botolnya, dot dan perlengkapan bayi yang lain. Nah, ini bagus atau enggak? Kali ini aku mau review dan share ke kalian semua ya. Kebetulan ini aku punya dan ini aku pilih ini kenapa? Karena dia itu yang pertama dia paraben free. Tahu dong paraben free itu kayak gimana? Kalau nggak tahu nanti kalian bisa googling aja maksudnya itu apa, dan dia itu food grade. Nih, jadi dia memenuhi prosedur untuk baik untuk perlengkapan baby, jadi dia tuh aman untuk baby dan nggak beracun. Terus kemudian kelebihan dia yang lain, dia itu antibakteri nih, antibakterial, nggak menimbulkan iritasi, dan dia bisa menghilangkan sisa-sisa lemak susu yang ada di botol bayi. Kan biasanya suka nempel-nempel ya di botol bayi. Dan ini itu dia kalau dicuci pakai ini tuh luruh gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian lagi punya baby, kalian bisa cobain ini Sleek Baby yang ini untuk ngebersihin perlengkapan bayi kalian. Kayak misalkan ini aku punya piring bayi, ini kotor, dan ini nyucinya tuh bisa pakai si Sleek itu gitu. Ini juga botol minumnya kotor, belum aku cuci. Ini ada aku punya satu lagi tempat minum untuk bayi aku, dan aku biasanya sih ngebersihinnya caranya, aku punya ini apa namanya sikat botol dari ini, dari merek Philips ini. Dan caranya pertamanya kalian nyucinya harus di air mengalir, dan ini dituangin aja gitu di nih, bisa di sininya. Ups. Ini apa nih, cairannya tuh kayaknya bening kayak gini loh. Tuh, dan dia emang nggak terlalu berbusa, tapi dia bersih gitu, nggak kayak sabun cuci piring yang biasa kita pakai. Dan harumnya tuh, wanginya tuh, wangi, ada sih wangi-wanginya sedikit, tapi natural. Jadi dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nyegrak gitu loh. Terus ininya apa namanya, sikat botolnya juga bisa kalian bersihkan dulu, terus habis itu tinggal digosok-gosok deh. Udah. Nih, masukin gitu, cuci aja kayak kita nyuci piring biasa, pakai spons juga bisa. Tapi karena ini aku mau bersihin botol bayinya sekalian, jadi aku pakai si sikat ini. Jangan lupa cucinya di air mengalir ya, biar bersihnya itu tuntas. Udah. Gitu aja gampang. Ya udah segitu aja ya teman-teman, review hari ini aku tentang si ini pembersih botol susu dan perlengkapan bayi dari Sleek. Oh ya, harganya berapa? Aku lupa, soalnya waktu itu nih aku menang kuis di Instagram gitu atau di Facebook ya, dan aku dapet si produknya ini dikirim langsung dari Sleek. Makasih Sleek yang udah mau ngirimin ini dan menangin aku di kuisnya. Sampai ketemu ya teman-teman di video berikutnya, dan salam buat bayi kalian. Dadah, assalamualaikum. Makasih udah mau nonton video ini sampai akhir.